many hours to Babat? Not sure. It's stopping everywhere. It's economy bus. Prambon Wetan. Hier. Dit is het begin van Prambon Wetan. Het dorpje waar het gevecht plaatsvond. Ada Belanda ke sini kan, itu ngantas angkatan itu sama kumpul-kumpul gitu. Terus menyerang Belanda itu, lantas kehabisan peluru itu sama ditangkap gitu semua. Ya, ada yang kena tembakan, ada yang kena pukulan sama rakyat penduduk. Ze waren ook mishandeld, verwond, de ogen waren uitgestoken en zo. De tong was eruit gesneden, overal kapot gemaakt enzovoort, weet je wel. Hè. Dat heb ik allemaal in mijn beleving, heb ik dat zo gezien. Ik lag te slapen en toen zei dokter Dijkstra, je moet onmiddellijk met me meegaan. Er zijn lijken aangespoeld. Die waren van de luitenant Teken, die groep toen destijds. En die zei, die moeten uit het water worden gelaten. En in dat schipje van hem, zo achter elkaar in die dijk gereden. Nou, en dan lag het. Van de jongens van de luitenant Teken. Lain hari didatangi lagi untuk kan piam, kan Belandanya kan marah. Banyak yang menembaki penduduk-penduduk itu yang masih di Prambon itu. Yang dulu ke Prambon itu membakar rumah itu, rumah yang dibakar itu. Pada tahun itu memang terjadi peperangan yang memang membawa korban rakyat Prambon Wetan sekitar 60 orang. Dengan korban juga, rumah-rumah penduduk dihabisi, dibakar semua. Nah, sebelum kejadian pembakaran itu memang ada dari pasukan Belanda, tapi pada saat itu memang rakyat semuanya, kalau laki-laki, itu memang sama menyembunyikan diri untuk mengadakan perlawanan. Karena rakyat Prambon Wetan mengadakan perlawanan dengan mengetuk tontongan, artinya yang tong-tong-tong-tong itu. Itu perempuan disuruh seperti itu, supaya tentara Belanda itu gaduh, bingung, ini senjata atau apa? Nah, setelah kejadian itu, langsung yang Belanda lain waktu ngambil rakyat Prambon, banyak yang dibunuh, 60 orang meninggal, termasuk bayi, yang penting laki-laki. Bayi? Jadi pokoknya laki-laki, bayi-bayi juga kena pada saat itu, anak-anak kecil itu. Pokoknya bayi. Saya pikir bayi dan perempuan sudah. Oh enggak, yang perempuan dengan bayinya kan digendong. Kadang-kadang itu ada yang dibunuh juga. Jadi lokasi ini seluruhnya kira-kira ada sampai sekitar 1 kilo lebih. Mulai dari sini, ini orang menyeberang semua. Saya masih kecil sekali, tapi saya ingat betul. Jadi korban yang sakit, yang kena itu dibawa lari ke sana semua. Sekitar 1 bulan. Ya pulang balik setelah aman betul. Ini korban-korban yang terjadi di desa kami. Paman kami, Samsi dan istrinya dan beberapa orang di dalam satu bunker, ditembak mati Belanda di dalam bunker. Juga teman kami, Buntoro, ada di dalam kamar mandi rumah kami yang sudah terbakar. Kamar mandi tidak terbakar karena terpisah dari rumah. Dan saya dapatkan bahwa Buntoro dengan luka tembak di dadanya. Juga kakek kami, saudara dari kakek kami, Sariban, meninggal di dalam bunker. Sekitar 64
orang mati. Rumah paman saya juga bakar sebagian. Prajurit itu di mana saja tinggal selaku pelaksana. Kita tidak menuntut apa-apa dari prajurit itu. Yang kita tuntut kan pemerintahnya pada saat itu. Pemerintah Belanda pada saat itu melakukan penjajahan terhadap negara kita, Republik Indonesia ini. Nah, itu. Sehingga kita tidak ada rasa dendam dengan keturunan-keturunan yang itu sudah tidak ada. Sehingga ada Sergio van Dijk, ya, Lili Pali ini, terus Irfan Bakdim, apa ada semua itu. Pemain nasional kita kan dari sana turunannya. Jadi keturunan kita sudah kita bebaskan, tetapi kita tidak bisa melupakan sejarah itu pernah ada. Dan itu sangat melukai rakyat pada saat itu. Karena kekejaman itu sulit dihilangkan. Oke. Jadi Anda selaku keturunannya sudah termasuk sekarang mengadakan satu apa itu namanya? Rekonsiliasi. Rekonsiliasi.